saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Amboi nampak serasi bersama pula penyanyi Siti Nurdiana dan Kai Bahar ini bila bergambar bersama. Siapa tak kenal dengan penyanyi Kai Bahar? Sejak popular di aplikasi Smule, Kai dah pun bergelar artis dalam industri hiburan. Peminat pun Miss Eating udah ramai. Paling banyak adalah peminat wanita. Paling sikit nampak Kai bergambar dengan artis wanita, mesti ada peminat yang akan cemburu buta. Terbaru, Kai dah buat recording lagu untuk THR, Gegaraya Berduit bersama Siti Nurdiana atau lebih dikenali sebagai Nana. Dah lama menantikan peluang untuk berduit bersama Nana secara live, akhirnya hasrat Kai dah tercapai. Sebelum ini, Kai hanya dapat duit dengan Nana dalam aplikasi Smule. Bila dah popular ni, semua benda yang dihajati akan tertunai. Pasangan ini dah memuat gambar bersama di akaun Instagram masing-masing, tapi gambar yang dimuat naik oleh Nana dah buatkan penyanyi itu dikritik hanya sebab bergambar agak mesra atau agak rapat dengan Kai. Bergambar rapat dengan penyanyi pujaan gadis-gadis di luar sana, Nana kena kritik. Perlu ke rapat-rapat, ingat sikit kau tua. Hero gadis-gadis sungguh Kai sejak dah popular ni, semua wanita tak boleh tengok Kai bergambar mesra dengan wanita lain. Tak pasal-pasal Nana kena kutuk disebabkan peminat fanatik Kai. Tua-tua Nana pun masih bergetah tau. Cinta tu buta, jarak usia tak jadi penghalang pun. Kalau Kai dan Nana nak bercinta, takut sungguh peminat fanatik Kai ni bila tengok Nana bergambar dengan Kai. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.